Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelompok nilai pecahan mata uang. Nah, sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ibu mempunyai satu lembar uang kertas Rp5.000 dan juga satu lembar uang kertas Rp10.000. Sekarang kita akan jumlahkan Rp5.000 ditambah Rp10.000 sama dengan pinter Rp15.000. Contoh yang kedua, sini ada uang Rp20.000 dan juga uang Rp10.000. Sekarang kita jumlahkan uang tersebut. Rp20.000 ditambah Rp10.000 sama dengan berapa? Pinter, sama dengan Rp30.000. Nah, sekarang ibu punya cerita Tasya belanja sayuran dan buah-buahan di pasar bersama ibunya. Berikut harga barang yang dibeli Tasya. Nah, ada wortel yang harganya Rp8.000. Rp8.000 setara dengan uang satu lembar Rp5.000, satu lembar Rp1.000, dan juga satu lembar Rp2.000. Berikutnya, Tasya membeli pisang yang harganya Rp15.000. Nah, Rp15.000 setara dengan uang satu lembar Rp10.000 dan satu lembar Rp5.000. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Sudah mengerti? Kalau belum, boleh diputar kembali videonya. Nah, biar semakin hebat, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan yang ada di modul pada halaman 24 dan juga halaman 30. Selamat mengerjakan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.